Sinergitas Polri dan TNI dalam menjaga stabilisasi keamanan menjelang pilkada serentak terus dilakukan kepolisian Resort Sukabumi Kota dan Satuan TNI. Dalam apel bersama, Polri dan TNI menyiagakan 700 personil untuk mengawal jalannya pilkada serentak baik pemilihan umum Gubernur Jawa Barat maupun pemilihan Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023. Apel bersama Polri TNI di halaman Mapolres Sukabumi Kota ini digelar dalam rangka sinergitas untuk mengawal Pilkada Serentak 2018. Apel yang dipimpin Danyon 310 Kidang Kencana, Mayor Infanteri Ageng Wahyu Ramadan, siap bekerja sama dengan jajaran kepolisian dalam menjaga kondusivitas keamanan selama pemilihan kepala daerah, baik gubernur maupun pilwalkot berlangsung. Dalam apel ini, Polri dan TNI berkomitmen untuk ikut mensukseskan jalannya pesta demokrasi. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Susatyo Purnomo Condro mengungkapkan, apel bersama ini dalam membangun persatuan dan kesatuan Polri dan TNI, serta mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kegiatan hari ini tentunya tidak lepas dari membangun sinergitas antara TNI Polri, di mana sinergitas adalah suatu modal utama dalam kami bisa mengawal semua kegiatan masyarakat, khususnya yang dalam waktu dekat akan melaksanakan pilkada. Tentu kami berpesan agar masyarakat semuanya dalam tetap menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, dan bersama kami TNI Polri, kita jaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Pihaknya juga berharap terhadap pasangan calon, baik gubernur dan wali kota, ikut menjaga keamanan dengan tidak menyebar berita hoax, ujaran kebencian, serta isu SARA yang dapat mengganggu jalannya pesta demokrasi.